Nobita, kerja rumah awak belum siap lagi ke? Pusing betul lah. Kan saya dah kata kemaskan bilik ni elok-elok. Nanti saya buat lah. Nobita, Jayan telefon ni. Apa lagi? Saya tengah sibuk ni. Hello, Jayan. Nobita, kenapa awak lambat sangat? Macam mana nak mulakan perlawanan baseball ni? Saya tahulah. Saya datang sekarang. Nobita, kan kamu dah janji nak habiskan kerja rumah dulu sebelum pergi main? Nanti saya buat lah. Strike, pemukul keluar. Lembab betul lah awak ni. Tengoklah bola tu betul-betul lain kali. Larilah laju sikit. Kenapa awak lambat sangat? Sebab awak main-main lah. Kita kalah teruk lagi, tahu tak? Lembab! Nobita! Suzuka! Boleh tak pulangkan buku yang saya pinjamkan tu? Tapi saya baru habis baca separuh buku tu. Ya ke? Lambatnya awak. Kenapalah saya ni lembab? Baik, saya cuba keluarkan alat tu dulu. Jam berhenti seketika. Mula-mula tekan butang jam ni. Marilah ke sini. Air mata saya terhentilah. Bukan setakat air mata aja, seluruh dunia akan berhenti, tahu tak? Betul ke? Sekali-kali terhenti senyap sunyi. Betullah Doraemon. Selagi saya tak tekan sekali lagi butang ni, bumi dan matahari pun takkan bergerak. Baik, kembali pada asal. Hebatnya. Dengan adanya alat tu, saya takkan dipanggil lembab lagi. Tapi saya tak nak bagi pinjam. Lebih baik biarkan saja masa terus bergerak. Lagipun tak ada untungnya saya pinjam kat Ak. Janganlah risau pinjam ya. Hei, Nobita. Saya nak cuba di luar lah. Kerja rumah dan bilik awak ni. Kejap lagi saya buat lah. Doraemon! Apa pula tu? Peliknya. Mana ada orang lain lagi? Abaikan ajalah. Saya nak tunjukkan benda ni pada Shizuka lah. Baiklah. Terhentilah. Letakkan kucing ni jauh-jauh. Sebagai ganti, letakkan yang ini pula. Dah siap. Apa-apa pun boleh buat dengan adanya benda ni lah. Habislah. Oi! Biar saya tolong. Lepas masuk. Ada pun. Tak mau buat perkara yang bukan-bukan lagi lah. Ya, betul tu. Kenapalah Nobita tu lembab sangat kan, Sunio? Apa boleh buat? Dia tu kan Nobita. Kalaulah ada Olimpik untuk orang lembab, mesti dia dapat pinggan emas kan? Siapa yang nak pinggan emas macam tu? Amboi, cakap sedapnya mulut. Nah. Apa saya nak buat, ya? Pinjamkan saya sekejap, ya? Terima kasih ya. Kenapa dengan muka awak? Siapa yang buat semua ni? Muka hitam lah.
Nobita, tak guna betul lah dia ni. Tak guna Nobita. Jangan lari Nobita. Jangan lari. Nobita. Tak guna. Tak guna. Langsung tak dapat tangkap dia. Dah penat dah ni. Saya ada idea. Okey, bergerak. Wah, mana Nobita dah hilang ni? Bukan sana ke? Awak berdua di sini dah. Nobita! Terkena juga. Tak guna, Nobita. Siaplah awak nanti. Mama, tak jelah. Puas hati saya. Saya nak cuba hentikan semua untuk sementara lah. Wah, macam bandar yang penuh dengan patung lah. Tapi menangkapnya macam ni tak baik rasanya. Rasa macam semua ni milik saya lah. Oh ya, yeah. Saya nak pergi rumah Shizuka lah. Mesti dia terkejut bila saya tekan butang jam ni dan muncul tiba-tiba depan dia. Lupa masak. Oh, bahaya ni. Saya nak buat ni. Oh, ya. Tunggu sekejap ya, Shizuka. Kalau macam ni, awak akan selamat. Jam tu pula... ada pun. Alamak. Tak mungkin dia dah rosak ke? Selagi Aladdin tak dibaiki, dunia akan kekal macam ni sampai bila-bila ke? Ini bukan main-main lah. Saya kena baiki segera. Saya tak sepatutnya buka jam ni. Sesiapa tolonglah saya. Tolonglah. Mama, macam mana ni? Ada sesiapa yang boleh baiki jam ni tak? Ada sesiapa? Sesiapa pun? Ada sesiapa yang boleh bergerak tak? Giant! Sunyo! Maaflah! Saya tak mahu selamanya tinggal seorang diri macam ni! Pukul berapa sekarang ni? Oh ya, masih dah berhentilah. Nobita, kerja rumah awak belum habis lagi? Kan saya dah kata kemaskan bilik ni elok-elok. Betul lah. Saya yang silap sebab tak buat awal-awal semua kerja. Oh ya, mungkin saya boleh kembali ke masa dulu menggunakan mesin masa ni. Tolonglah! Tolonglah bergerak! Jangan risaulah. Pinjam ya. Hei, Nobita! Saya nak cuba dekat luar lah. Kerja rumah dan bilik awak ni. Doraemon! Bunyi apa pula tu? Nobita, kenapa ni? Doraemon! Tak bergeraklah!
ini ke? Saya nak tunjukkan pada si Zuka lah. Kalau macam ni lah, baik saya biarkan dia bertenang dulu.